Semuanya sehat? Sehat. Sabun sarapan sedangkan? Sabun. Sabun alhamdulillah sehat. Ini jam-jam ngantuk ya. Baik. Sebelum nanti kita mulai ke acara yang sudah kita susun atau kita agendakan, perkenalkan kami dari Lembaga Psikologi Anava Surakarta yang nanti insya Allah nanti akan mendampingi panjenengan semuanya untuk berkegiatan kurang lebih nanti sampai jam setengah 12 maksimal nih, karena kita agendanya sebenarnya outdoor karena hujan nanti takutnya masuk angin ya tadi karena sangat dingin. Usia sekarang bapak-bapak ini kita sedul sedekap gitu ya. Oke, usia semuanya sedangkan lo nyuwun tolong usia. Siapa kita? Bapak Indonesia sering nonton Bali, sering nonton bola. Kita agak persempit, kita perkecil skupnya atau limitnya apa ini? Kalau gini, jalan gini. Sangat-sangat istimewa. Artinya
sebenarnya mereka sudah tahu yang dia sampaikan nanti. Bahkan sok ke bibitan. Dia tahu Bapak Ibu? Ini nanti oleh-oleh dari masnya dan tim membuat semangat kita, membuat motivasi kita, inspirasi kita untuk kita bisa melayani masyarakat apa dan lebih menjadi lebih bersemangat dan meningkatkan. Kemudian tentu setelah acara ini nanti tinggal satu mas, itu boleh. Masnya sudah langsung penting, berarti punya jalur. Monggo nanti kita ikuti kegiatan yang akan dilaksanakan pada pagi ini. Dan sekali lagi, tetap semangat, tetap sehat. Kita main sing sakit, Gek. Sehat. 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 Mungkin untuk pagi ini boleh saya apa namanya memberikan satu ini ya mas ya. Ya oke, kira-kira apa ya mas? Apa ya ya mas? Dinas Pendidikan? Oke. Dinas Pendidikan? Oke. Terbaik melayani, oke? Dinas Pendidikan? Terbaik. Terima kasih. Posisi, konsentrasi. Kata bapak tadi kan kita akan mencoba sesuatu yang kita pasti. Hubungan lurus saja ke dalam, nanti ada yang lain. Dan saya jalan masuk ke dalam, ada bapak jualan makanan tradisional. Tanya Pak, dua yang dari Malang sudah ada. Oh, ada mas. Mau yang mana? Ini ada apel. Apa yang biasa berangkat bawa? Terima kasih.
sudah mau ruangan ini dan kita bertemu akhirnya, yang seharusnya ketemunya sama Mas Trenor Trenor, akhirnya hari ini ketemu dengan saya. Oke, saya Paya Sampit Ibu, Pak. Saya pengelola lembaga psikologi Anampa di Surakarta, tepatnya di belakang Pondok Almu Ayam. Saya foto Pak, sabar Pak. Ini video Pak. Ya, ketika kita berada di ruangan yang sama, afirmasinya jelek. Ya, misalnya masuk ruangan ini bisa sementara, ya, biasa. Dan aku langsung jelek. Lagi ya, lagi ya, lagi ya. Itu masuk ruangan sudah jelek toh. Nah, ketika masuk ke ruangan ini juga memikirnya, sama aku nggak perlu. Tapi begitu. Okay. Sugesti itu mengandung. Ketika bapak dan ibu mungkin masih ada yang berpikiran diri healing itu penyembuhan, itu penyembuhan diri sendiri. Kira-kira begitu itu, lo tengok fisika lo, bukan psikologi lo. Begitu bu, terima kasih. Mungkin apa yang disampaikan? Ya, jelas bu. Kembali kita lihat ya. Ya, posisi badan tegak. Ya, ya, tiga ya. Tarik nafas tiga, satu, dua, tiga. Hembus satu, dua, tiga lewat hidung. Tarik tiga, satu, dua, tiga. Hembus satu, dua. Tarik satu, dua, tiga. Hembus satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Hembus satu, dua, tiga. Tarik satu, dua, tiga. Hembus satu, dua, tiga. Jangan lupa lidah. Ha ha ha!
Thank you.